Jadi Park Sunya ini yang edisi tadi, karena kami udah ngikut Jul, ternyata Jul tuh sangat jauh ke sana teman-teman, ke ujung sana. Jadi kami balik ke sini, kami mau ngikut, mau mampir di pondok orang ini di sini teman-teman. Kita lihat dulu yuk. Sedangkan kita main ke pondok mereka, kita lagi perbaiki air orangnya rusak. Parang kayaknya. Enggak, ini enggak. Udah rapi. Jalan. Pohon durian di mana sih? Jadi ini pohon langsat ini ya. Jadi pohon duriannya mana? Kita mau lihat-lihat cara menjaga durian tuh kayak mana gitu ya, teman-teman. Nah, pohon duriannya ini. Tapi dibersihkan dulu nih area pohon duriannya biar mudah mencari duriannya gitu teman-teman. Nah, dan kita mau nanya-nanya yang punya pohon durian, nanti kita suruh ayah yang tanya-tanyanya. Siapa ikut? Siapa tapai kau? Ya ini sih pohon kita kau. Oh. Tahun kemarin yang bulan kemarin kan tidak menang tuh. Kau kita tua ngejuang pernah nih betah melalang kau. Tuh kan siapa? Kan tua yang mah pada. Anu kita gagah. Tapi kita jadi kena ya. Lebat kenal. Nah dari bisi kurang lebih 70-80an. 70-80 biji deh. Wow, sudah dapat. Oh, inilah hasil buah duriannya. Oh, ini ada tungku-tungkunya. Lihat kata saya kau. Nyamannya. Enggak. Jadi kita makapi di bawah tuh kah? Ini serunya. Jadi kalau malam itu gede? Suka lah. Kelambu kenal? Naik dong, naik sikit dong. Kelambu. Naik dong, sini dong. Kasih dong. Kelincah juga rupanya dong ya. Ih, itu naik kena jatuh buah rian kah tuh? Nggak. Oh. Serunya. Nih. Ayah buatin kita pondok gini juga lah ya. Enggak susah bawa buatnya, enggak apa dengar? Enggak susah buat itu. Buat kita santai-santai gitu bang. Cuma memang harus tinggi, untuk tinggi di nyamuk wah. Itu ada begon. Oh, jadi ini begon begon teman-teman. Enggak. Topal ukuran 46 tuh. Enggak kayak kelambu. Ada muda betul. Hah? Jual teh. Enggak kayaan. Kami tambahin enggak kayaan enggak wah. Ayah tadi buat pondok ini kita bang? Jadilah, nanti kita buatnya. Iya. Tapi kan lagi baru berbunga. Punya bapak Jul bah di sana tuh. Baru ditanam. Bukan maksudnya di durian, di kebun bang. Ya, durian, kan ada durian belakang tuh masih. Lagi enak bunga. Aku pengen buat pondok kayak gini teman-teman. Jadi masaknya di bawah, kita bawa segala daun ubi dan lain-lain. Kita masak nah. Kalau prosedur penjagaan durian kayak gini, jadi lahan-lahannya dibersihkan dulu. Ini kayak ini pohon duriannya sama si sana kata si abang yang punya, yang di sana tuh hampir 70-an biji, kalau di sini hampir 50-an biji. Jadi 120 biji lumayan ya. Aku udah dari jepit dah bisa ya. Senang kalau dikasih di apa deh. Pondoknya. Dari jauh pondoknya kayak ini teman-teman. Pondok penjaga duriannya, wow enak sekali ya. Oke Ngal, makasih Ngal. Oke. Oke. Jadi kami mau pamit dulu, bye bye. Teman-teman kita lanjut. Ini Pak, kalian kah? Satu rumah kah? Oh jauh. Oh ternyata ramai sekali di bukit tuh deh. Penjaga kalian deh. Nginap dia tahu deh Pak. Oh, malam menuan. Malam. Jauh ke Pak? Di sekumat deh. Oh, oke Pak, lanjut Pak. Oh, okay, abu. Kami jalan-jalan. Nama kalian lupa abu dia tadi. Nama? Oh. Ngapa? Masuk YouTube. Bapak dadah-dadah Pak. Oh. Salam dari kaki Bukit Kelam Pak. Oh. Apa? Wow jatuh. Jadi aku kira jatuh, ternyata dia punya masalahnya. Hah, tuh dia punya masalahnya tuh.
Salam dari kaki Bukit Kelam. Nih hutannya Bukit Kelam nih teman-teman, nih jantungnya Bukit Kelam. Sangat asri sekali, aku betah loh di sini. Aku pengen nih Bang buatin pondok kayak gitu loh Bang. Hah? Buat pondok itu lah maksudku teh. Jadi kita buat tempat mandi. Oh, gitu tadi di belakang Odom nanti tukar uang ke belakang Odom ngambil duit dah. Bukan ngambil duit di pondok bah. Jadi teman-teman, aduh, aku tuh kami tuh udah apa tuh, udah sampai rambut udah sampai kayak gini. Kami pulang lagi teman-teman, kami balik lagi karena. Odomnya pandai macam, itu kan duda. Ya kan? Jadi aku bilang sama kakak, jadi istri mudanya kata. Rupanya udah stop. Jangan bergosip ya. Kami lagi pulang OTW pulang. Jodoh enggak kemana-mana. Ah, ketawa nyucum jadi. Nih itu nyucumnya ketawanya ya. Terlalu ngomong jadi jengkol katanya. Jadi kami kembali lagi ke rumah teman-teman, kembali lagi mengambil batang ubi yang dijadikan bibit untuk ditanam kembali. Karena kami tidak berhasil mendapatkan durian dan kami tidak mampu ikut Jo sampai ke bukit. Sekarang kami mau pulang. Jo. Gendong mikul batu ini 117. Kemana? Untuk kita masak. Iya, bagus nih batunya. Tapi kalau bawa karung banyak bisa. Ini wah, udah dipukul satu-satu. Bah. Ya semua kita mulai langkau diet mah. Kau udah kapan menggotok kau? Beramu, tapan beramu nih. Selo. Selo. Mana batunya, Om? Ah, bisa. Nah, mana mampu. Kenapa, Bah? Ya, yang kecil dia untuk itu ngasah isam. Kecil, kalau kecil di halaman rumah kita banyak lagi. Udah memakat kediri, kita mau bawa batang ubi. Ini airnya lagi surut, harusnya dia penuh dari situ teman-teman. Jadi karena kemarau airnya surut. Petai ya ibu, ini pohon petai teman-teman nih. Pohon petai sebesar ini. Oh iya, ini daun petainya nih. Hah. Tapi buahnya lagi tidak ada. Oke, teman-teman. Bagaimana dengan itu teman-teman, dengan pemandangan yang aku spill ini di jantungnya Bukit Kelam? Apakah menurut teman-teman ini hutan yang benar-benar sangat terjaga atau sebaliknya? Jawabannya aku tunggu komen di bawah ini ya. Oke, sekian dari aku. Salam dari kaki Bukit Kelam, Sintang, Kalimantan Barat.